Tapi saya mengatakan negara harus punya satu kepastian hukum. Dan ini sudah selesai, sudah terpilih. Misalnya besok diumumkan KPU resmi terpilih, kalau apapun putusan, putusan itu tidak bisa berlaku surut. Keputusan itu harus menjamin adanya sebuah kepastian hukum. Bagi negara, kepastian hukum itu jauh lebih penting daripada perdebatan persoalan keadilan. Saya kira demikian, Pak.